Semua, apa kabar ya? Bagaimana dengan liburan kali ini? Liburannya bagaimana nih? Ya, saya di video kali ini, ya, besok kan akan mulai market mulai opening, dan video kali ini bertujuan untuk memberikan refreshment kepada teman-teman semua. Ya, siapa tahu yang liburnya kepanjangan ini. Jadi, lupa semua <laughs> terhadap apa yang akan terjadi di market. Saya sendiri mencoba untuk mengingatkan memberikan recap, ya, dan juga baca-baca juga di sepanjang liburan ini. Sebenarnya, saya juga banyak baca, banyak memberikan, uh, lagi mencoba untuk menyusun, menyusun uh, ya literasi pendek uh, mengenai nikel 101, ya, terus uh, mengenai... Yang saya share sudah share sempat, share di grup sudah share di uh, nasabah juga ya. Hmm. Profit, profit, ability versus growth ya. Mana perusahaan mana yang, atau kita, ketika kita melihat laporan keuangan mana yang kita lebih prefer, perusahaan yang bertumbuhkah atau perusahaan yang profitkah gitu ya? Dan ya di video kali ini kembali saya mau memberikan recap ya refreshment apa yang akan kita hadapi Plus kita kan sudah ngelewatin kuartal pertama di tahun 2023 ya kan Dan kita sekarang mulai dia ya, menjalankan ini kuartal kedua mulai jalan ya Kuartal kedua kerasa kuart ya Toto sudah masuk ke kuartal kedua Dan masih ada tiga kuartal lagi ya kuartal 2, kuartal 3 dan kuartal keempat. Apa yang akan kita hadapi nih? Ekspektasi apa yang akan kita hadapi? Kira-kira apa yang kita di hadapan kita ini apa aja sih ya? Oke, okay. pertama yang lagi hot topic, yang lagi hot topic ketika kita liburan adalah China GDP yang dengan bangkit dan luar biasa ya. Jadi yang jadi trending topic orang pada kaget-kaget karena GDP-nya sangat spektakuler sekali ini saya kebetulan saya nggak sempat summary jadi kasih ini aja maksudnya saya nggak sempat bikin PDF dan lain-lain ya, tapi ini GDP-nya tercatat di kuartal pertama 2023 ini mencapai 4,5% ya wow uh, bangkit dengan signifikan dengan pasca reopening ya pasca China memberikan kelonggaran terhadap polisi kebijakan zero covid ya setelah melihat banyak negara melonggarkan covid bahkan Indonesia sudah menganggap covid itu sudah menjadi endemi China memberikan kelonggaran sudah tidak mau lagi kita zero covid eh, ekonomi zero covid lagian pengusaha pada menjerit semua Efeknya adalah di kuartal pertama, boom, ya, growth dengan bagus, ya, growth. Salah satu yang paling cepat di kuartal pertama, ya. China itu ekonomi fastest, di artikel ini dikatakan. Jadi, luar biasa sekali, ya. Uh, bayangkan, versus kuartal pertama di tahun 2022, year on year-nya, ketika itu kuartal pertama ada di 2,9%, Berarti melonjak hampir 100 persenan ya? 90-an persen, sekian kali, ya, kalau dihitung-hitung. Atau mungkin, nggak sampai 90-an persen, 80-an persen. Kalau year on year, kuartal pertama 2022, compare with kuartal pertama 2023. Terus, kalau dibandingkan dengan kuartal keempat 2022, ya, itu di 2,2 persen. Jauh sekali, ya, pokoknya di kuartal pertama ini luar biasa lah. Jadi kuartal keempat, penutupan 2022 di kuartal keempat aja sendiri cuma 2,2%. Jadi di kuartal pertama ini buffnya, melompatnya, melonjak sangat drastis. Makanya viral. Uh, para ekonom semua kaget. Dunia kaget melihat ekonomi China yang melonjak dengan luar biasa. Dan sebenarnya nggak kaget juga. atau terlalu kaget karena sebenarnya data konsensus juga mereka udah pada nebak. Ini kayaknya bakal double nih setelah China yang memberawan kebijakan zero covid mereka itu para analis mengatakan konsensus itu kira-kira growth sekitar 4%, tapi nyatanya lebih ekspektasi ya, 4,5%, which is ya. Makanya saya bilang tadi, lagi jadi trending topic nih, China. Dan apa saja, apa saja yang membuat GDP itu naik tajam ya. Itu didorong oleh commerce e -commerce, ya, belanja online naik sampai 7,3% year on year. Terus Perhiasan ya orang pada banyak beli mencapai 13,6 persen. Jangan tanya Pak, jangan-jangan itu sebabnya harga emas naiknya gila-gila. Rasanya nggak gitu sih. Tapi konsumsi China sih memang serem sih terhadap barang-barang itu. Uh, ya itu. Jadi terus efeknya apa dengan kebangkitan ekonomi China? Rise of the Dragon uh, artikel itu saya baca itu mengatakan judulnya Rise of the Dragon. Bang kita naga, ya. efeknya apa? Tentu saja buat kita di Asia ya di tengah kondisi ekonomi global yang penuh konflik ya Amerika, uh, Rusia Ukraina, ya, otomatis apalagi sekarang kiblatnya Asia uh, China sebagai uh, lagi merangkul lagi merangkul Asia khususnya ya ASEAN dan ASEAN yang dapat imbas juga paling bagus ya Vietnam, Indonesia, Malaysia, Thailand itu adalah ekonomi-ekonomi yang geret ya ikut naik Singapura tentu saja nah, meningkat dengan baik ya naik ASEAN itu negara ASEAN itu mencapai 35,43 persen year on year wow salah satu partner dagang strategis ya dikatakan jadi luar biasa sekali. Indonesia pasti, Indonesia pasti dapat dapat impact yang bagus ya karena Indonesia kita tahu Indonesia banyak melobi China dalam hal pembangunan infrastruktur dan sebagainya dan ke depan ya diharapkan ekonomi Indonesia akan semakin erat dengan China ya dan porsi ekspor di tahun ini juga meningkatnya cukup tajam ya meningkat cukup tajam jadi harusnya semoga juga tidak membuat menjadi imbalance jadi tidak tidak balance menjadi apa ya istilahnya lupa saya ya imbalance tadi ya jadi maksudnya import dan ekspornya nggak imbang lebih banyak importnya kita tentu saja pengen dengan raca perdagangan susah banget ya jadi harusnya harapan kita dengan ekonomi China yang bangkit, ekspor Indonesia komoditi juga ya akan semakin bagus. Ya, makanya saya salah satu kenapa saya juga buat Nickel One on One One itu tadi artikel mengenai Nickel One One. Oke, ya itu tadi PDB China yang move rest of the dragon Terus kedua ya refreshment kedua adalah The dollar recession, jadi banyak negara, especially negara-negara kuat ya, China, Russian, India, ya, terus Brazil, South Africa, yang menamakan kelompok dirinya sebagai BRICS, ya, yang menyepakati untuk melakukan perdagangan tidak menggunakan mata uang US dollar implikasinya adalah US Dollar turun tajam banyak artikel saya baca juga mengenai itu dan penurunan US Dollar kali ini uh, adalah yang paling buruk paling buruk ya turun sudah mencapai minus kalau nggak salah 12, around 12% Indonesia sendiri bagaimana Rupiah juga ikut terdampak positif ya mata uang Rupiah menguat terhadap US Dollar yang tadinya mencapai 15.000, eh, hampir 16.000-an sekarang sudah di level 14 ribuan something, ya. Nah, apalagi biasanya, biasanya nah ini kan musim holiday, orang banyak belanja US dollar atau kalau nggak, uh, komoditi transaksi komoditi juga dengan US dollar, biasanya US dollar panjang tinggi. Ini tidak gitu loh, jadi malah cenderung masih berpotensi untuk melemah. Mungkin akan ada. Uh, Dead cat bounce lah istilahnya atau kalau nggak apa, jadi potensi rebound dulu ya apalagi kemarin saya lihat di chart US dollar itu udah di bottom banget nih ya US dollar IDR ya atau indeks US dollar itu sudah di bottom banget jadi potensi untuk rebound dulu technical rebound kalau dia tidak mampu bikin higher high potensi untuk turun lagi. Lebih dalam lagi, ya. Dan itu hati-hati aja. Positifnya tentu saja buat Asia atau buat ekonomi global saat ini masih cukup positif. Tapi biasanya pelemahan US Dollar biasanya dibarengi dengan naiknya harga emas atau mungkin dengan harga komoditi yang lainnya. Nah, ini kita antisipasi, ya. Masih kita pantau-pantau ke depan. Oke. Okay. Jadi itu e, dua hal yang mesti kita cermati, kita perhatikan. Nah, tentu saja, dengan ini juga kita juga harus melihat ini recap nomor tiga, yaitu suku bunga, ya suku bunga. Baik suku bunga The Fed maupun suku bunga Indonesia yang kita perhatikan di bulan Mei ini, ya. The Fed akan e, pasar melihat, kemungkinan besar dia akan menaikkan suku bunga di 25 basis point dibandingkan compare with 50 basis point yang biasa-biasa agresif. Nah, biasanya ya ya selalu dengan naikin suku bunga itu selalu pasti ada uh, pedang bermata dua, ya. Di satu sisi inflasi turun dan memang kelihatan sudah mulai turun. Tapi di sisi lain ya resesi menghantui, ya resesi menghantui turunnya inflasi biasanya ada tanda tanya jangan jangan masyarakat sudah tidak tahu tidak kuat daya beli jangan jangan ekonomi blablabla uh, bla 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 dan sebagainya, sebagainya, ya jadi ekonomi di dunia juga lagi memantau Amerika ini dan banyak artikel yang mengatakan bahwa Amerika ini sudah ekonomi sudah melemah banyak negara yang berusaha untuk menjatuhkan Amerika salah satunya lihat tadi the dollarization tadi BRICS tadi dan itu efek domino ya, nggak cuma berhenti di fix tadi. Ada banyak negara ya, kayak Prancis ya, lobbying lobbying dari China itu lumayan kuat kelihatannya. Dan otomatis ini akan menjadi melemahkan posisi Amerika. Dan The Fed menjadi ya ini pertaruhan juga buat The Fed nih. Dan ada satu isu lagi sebenarnya ya belum ngomong recap karena apa karena ini lagi baru, isu ini baru lagi diangkat, yaitu gagal bayar, ya, gagal bayar. Jadi, uh, ini lagi bearish nih, US Treasury lagi bearish. Nanti mungkin kita ngomongin lebih detail next time, karena ini saya lagi ngomongin recap. Tapi intinya adalah mengenai the Fed. Kalau mengenai the Fed ini, ya, bulan Mei ini kita lihat, dia nggak berani sih agresif, saya berani... Kayaknya pasar taruhan atau spekulasi mengatakan mereka kayaknya nggak mungkin. Walaupun uh, mengenai resesi mereka cukup optimis bahwa mereka tidak akan masuk resesi. Tapi ekonomi lihat dengan kondisi kayak gini ya. Jadi kayak yang tadi ya, uh, hedge funds, US mengatakan bahwa US Treasury, Beris dan sebagainya itu kan juga mulai ada tanda-tanda ke sana. Terus, kemudian, nah, last but not least, ekonomi Indonesia bagaimana? Baru-baru ini, kemarin, hari Jumat ya, hari Jumat atau kapan, ya, PDIP mengumumkan bahwa Ganjar Pranowo dicalonkan sebagai calon presiden dari kubu partai PDI Perjuangan. Wow, ya, apresiasi, which is, saya melihat ini menjadi suatu katalis positif, Eh, ini dari sisi saya ya, saya sudah pandang saya, tapi kita nggak tahu apakah market juga merasakan hal yang sama atau nggak, Nah, kita lihat. Jadi, recap nomor 4 ini adalah mengenai tahun politik. 2024 adalah tahun politik. Dan ini di kuartal kedua, ketiga, dan keempat, ini suasana politik mulai menghangat. ya Eskalasi sudah mulai naik. Jadi, orang-orang tuh udah mulai menjagokan tubuh, mulai campaign, mulai bongkar pasang, wapres, calon wapres, masing-masing kandidat presiden dan sebagainya, nah tentu saja, ini biasanya pesta demokrasi ini dibarengi antara dengan, lagi-lagi ada market oke okay enggak atau tidak oke okay, gitu dan sebagainya, dan dengan PDIP mencalonkan ganjar saya cukup Optimis, ya, ada sisi positif bahwa kebijakan ekonomi, program-program yang dijalankan oleh Pak Jokowi itu berpotensi untuk dilanjutkan oleh Ganjar jika terpilih menjadi presiden. Tapi saya lihat ekonomi, para analis atau para ekonom mungkin bisa melihat hal yang sama, ya, kita ya, tidak tahu apakah ini bisa menjadi katalis positif atau tidak. Harapan saya, harapan teman-teman semua juga pasti berharap uh, seperti itu, ya. Dan terlepas daripada itu, tahun politik biasanya memberikan suhu yang sedikit menghangat. Bisa antara dua, market berespon negatif dengan cenderung tambah turun, atau kalau hawa-hawa kemenangan, ekspektasi di awal bagus, market bisa ngedrive naik. Tapi yang pasti adalah belanja. Biasanya ada belanja, kampanye, dan sebagainya. Itu menggerakkan ekonomi rakyat. Sehingga perekonomian Indonesia, saya cukup optimis di tahun 2023 ini akan berakhir dengan positif. ya. Maksudnya apa? Maksudnya ya, angka pertumbuhan ekonomi terjaga tetap di level 5%-an, which is good, very good, 2022-2023 ekonomi bagus ya. Nah, ini nanti kita nggak usah bahas 2024 dulu ya kita bahas 2023 dulu jadi itu kelihatannya uh, cukup oke okay ya dengan adanya tahun kampanye ini IHSG kita akan ditutup dengan baik uh, ekonomi akan baik uh, ekonomi akan baik harapan saya IHSG juga ditutup dengan baik itu empat recap ekonomi tambah satu lagi Uh, refreshment buat teman-teman semua sekedar mengingatkan saat ini IHSG bergerak dengan sideways ya flip-flop uh, bergerak data dan kita kasih lihat di chartnya ini jadi IHSG bergerak flip-flop dengan range rentang 6750 atau 6740 sebagai bottom dan up di 6867 ya Nah ini ini ada rentang ini rentang ini adalah rentang pergerakan IHSG ke depannya. Harapan saya IHSG bisa berpotensi untuk kembali ke 6.900 menjelang pertengahan paruh 2023 bisa ngedrag naik. Sementara nanti akan dia swing lagi. Jadi kuartal kedua ini saya harapan IHSG bisa rebound ya nggak ambigu. Terutama dengan beberapa alasan tadi ekonomi China membaik ya otomatis akan membawa ekspor Indonesia juga baik. Ini udah katalis ekonomi yang pertama buat Indonesia. Terus kemudian suku bunga The suku bunga The stabil, sehingga akan membuat Indonesia diharapkan juga suku bunga juga bisa ikut. Kemarin sudah, sudah, flat ya, udah nggak naikin lagi. Itu juga akan membawa ekonomi yang Indonesia juga drive naik. the dollarization membawa implikasi membawa rupiah ke arah yang positif, menguat terhadap US dollar, tentu saja itu juga diharapkan juga akan bagus buat perekonomian kita belanja negara akan menjadi lebih uh, hemat ya karena kursnya lebih lebih kompetitif lebih murah dan keempat ekonomi Indonesia akan bagus dengan optimisme tahun politik yang juga akan bagus dan dengan perayaan pesta demokrasi juga akan mendrive ekonomi Indonesia juga dengan baik Ya. Ya, itu. Ya, dengan kalau kalau lihat itu harapan saya sih menjelang ke kuartal kedua atau kuartal ketiga nanti, akhir kuartal kedua dan akhir kuartal ketiga Indonesia IHSG ada kelihatan petanya kira-kira dia akan keluar dari uh, positif apa uh, pergerakan yang sideways ini akan naik. Ya. Ya, itu. Itu recap saya di libur ya akhir libur lebaran ini. Oke. Okay. Ya, itu aja dulu. Dan kita masuk segmen berikutnya yaitu market review lanjut ya. Kalau kita lihat chat kayak gini, IHSG penutupan di akhir minggu kemarin sebelum libur, kembali IHSG membukukan net buy asing 1,3 bio. dan sorry, 1,3 triliun. Which is itu memperlihatkan yang melihat ekonomi Indonesia bakal rebound, bakal bagus itu asing juga lihat gitu ya. Dan transaksi juga kemarin bagus ya. Walaupun banyak yang bilang ngantuk lah apa semua posisi udah mau libur, tapi membukukan 9,2 triliun. Ya masih oke. Okay. Jadi sebenarnya begini, transaksi sepi. Asing net buy 1,3 triliun. Itu adalah suatu trans satu maksudnya transaksi nggak sepi, tapi volumenya cenderung slow dan sebagainya Tuh. tapi kalau transaksi bisa besar dan sebagainya karena banyak yang transaksi mungkin ke market cap nggak terlalu kelihatan ke ini dan pergerakannya juga slow-slow aja mereka cenderung tidak naik turun dengan ekstrim tapi vol tapi net buy-nya ada gitu loh ya. asing ada net buy dan transaksi cukup bagus Ya memperlihatkan sebenarnya volatilitasnya juga nggak terlalu itu itu sebenarnya bagus sih sebenarnya nggak terlalu volatil jadi Indonesia bagus terjaga ya ini oke okay lah oke okay, dan coba kita cek sektoralnya idx basic idx basic juga sama ya sideways lagi di support ini bagus gitu ya kesempatan kita untuk entry untuk beli ya biasanya menjelang, biasanya waktu beli itu begini, komoditi, eh, sektor basic itu kalau komoditi, especially komoditi ya menjelang, ini kan musim panas itu, ya memang panas ya, baru beberapa waktu ini panas itu adalah waktu belanja, di saat harga lagi murah, harga komoditi murah waktu belanja kita belanja sahamnya maksud saya, nanti ketika dimasuk musim gugur, cuaca mulai buruk harga permintaan ah, permintaan terhadap komoditi meningkat otomatis kan mulai naik. Nah, biasanya sentimen emiten-emiten yang berhubungan dengan komoditi tersebut juga ikut naik gitu. Jadi, it's time to buy sektor ini. Terus selalu consumer cyclicals. Ya, ini pesta politik, demokrasi. Biasanya sektor ini uh, bisa bisa membawa bisa bisa ikut dapat sentimen positif ya sektor energi nah sektor energi pas ya kena support rebound ceritanya storynya mungkin yang menghalangi ini adalah turunnya harga minyak gitu ya eh sorry harusnya naik harusnya naik tapi kenapa kemarin saya baca turun ya harga minyak terkoreksi OPEC Plus kan mengurangi mengurangi produksi harusnya harganya naik tapi kenapa kemarin dia cenderung turun tapi nggak apa Harapan saya nanti kita ini ini masih bisa naik Harapan saya sih minyak cenderung turun, it's okay, fine. Tapi batu bara, saya melihat permintaan batu bara dari China dengan ekonomi yang growth terbuka lebar, ekspor batu bara tetap lancar. Saya ada sempat baca artikel di mana mengatakan bahwa ekspor batu bara Indonesia itu ke China tetap yang terbesar sih. Australia saat ini masih belum ya. Walaupun dia udah buka keran impor batu bara dari Australia, tapi karena hubungan yang kurang harmonis, dia tetap lebih banyak ekspor dari Indonesia, ya kan? Tadi saya sudah bilang bahwa Indonesia, ASEAN, ASEAN adalah mitra strategis perdagangan strategis dari China dan Indonesia salah satunya. Kemudian sektor finance, sektor finance cenderung bergerak ambigu, ya masih belum bisa memberikan keputusan bahwa dia akan naik, tapi juga nggak turun. Nah, tapi asing di sini kelihatan net buy ya di penutupan kemarin 664,6 miliar, which is separohnya dari transaksi total transaksi net buy asing di penutupan hari Jumat kemarin, eh tanggal 18 kemarin. Harusnya ini juga bagus, katalis bagus dan time to buy uh, at support ya. Sektor healthcare, healthcare juga lagi di support, potensi naik ya Market ini mungkin market investor transaksinya kecil, jadi ini jalan naik turun ini nggak terlalu mencerminkan sentimen pasar atau gimana gitu ya. Ya kita abaikan dulu aja, skip dulu dengan sektor ini. Sama kayak transportasi, transportasi juga sama. Sektor industri good ya, um, ini membukukan net buy 300 miliar, sepertiga eh sorry seperempat seperempat dari kalau tadi sektor finance 50% dari porsi net buy asing ini 25% ya sektor industri dengan harapan ekonomi China yang growth ekspornya bagus sektor industri ini juga bagus ya terus infrastruktur masih belum kemana-mana Nah, harapan saya, tahun politik juga membawa sentimen buat emiten ini. Kalau dulu, tahun politik itu identik dengan sektor media, tapi sekarang orang nggak nonton TV, apalagi dengan uh, decoder digital dan sebagainya. Masih banyak rakyat kita, masyarakat kita yang belum alih teknologi, TV-nya belum bisa nonton konten apa uh, siaran digital, plus ditambah dengan semakin banyak generasi muda kita, Gen Z kita, lebih suka nonton. Uh, TOT, TOD ya, TV on demand, jadi lebih suka nonton Netflix, nonton video, nonton YouTube, nonton so, pokoknya lewat mobile, which is yang dipakai adalah uh, data ya. Nah, harusnya sentimen itu akan membawa ke sektor ini ya, pay attention dengan Telkom, Indosat, Excel, dan Smartfren. Oke, okay. terus kemudian consumer non sacrifice uh, ini juga turun dan lagi disupport. Lagi-lagi saya bilang perhatikan, biasanya sektor ini akan mendapatkan sentimen pos positif dari uh, ramainya hirup pikuknya dengan pesta demokrasi. So, buy on weakness adalah my recommendation di sektor ini sektor properti sektor properti juga menjadi ya gini saya lupa cerita ya dengan dengan bangkitnya sektor eh, dengan bangkit PDB China itu ekonomi itu dia ya, sektor properti juga adalah salah satu yang ikut menyumbang pendapatan menyumbang gitu ya dan mereka mulai melonggarkan atau mem ada kebijakan ekonomi yang tetap mendorong agar sektor properti itu jalan dan di Indonesia pun saya yakin akan sama gitu ya uh, sunset policy terhadap kebijakan-kebijakan contoh mungkin perpajakan subsidi dan lain-lain mungkin ke depan akan mendrive ini apalagi banyak proyek-proyek atau uh, mulai banyak serah terima ya yang kemarin membukukan penjualan di 2023 ini akan akan serah terima plus ditambah dengan proyek-proyek infrastruktur seperti kereta api cepat LRT akan menjadi katalis positif dengan mereka akan dengan jadi ya. terus proyek tol juga yang akan semakin banyak yang jadi ya beroperasi harapan saya akan mendrive sektor ini bergerak ya plus dengan IKN tadi nah ini ini ada bagian juga dengan Penunjukan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan diharapkan program IKN dari Pak Jokowi bisa dilanjutkan Harapan saya sektor ini akan terkena imbas positifnya juga Terus, wow hari ini bahasannya panjang lebar, panjang lebar dan dalam Walaupun tidak sedalam itu, tapi ya nontonnya cukup dalam ini Sektor Tekno, nah ini sektor Tekno Kalau kita baca, kita tadi saya cerita PDB China growth dengan bagus, salah satu penyumbangnya adalah e-commerce-nya, sektor perdagangan yang naik. Nah, Indonesia tidak demikian dan Indonesia. Indonesia malah back to normal. Orang sekarang belanja online, ya masih tinggi, tapi sensasi untuk belanja langsung cukup besar. Idul Fitri ini saya nggak kemana-mana, ada di Jakarta, dan melihat mall begitu ramainya luar biasa. Nah, antara dua, apakah sektor tekno e-commerce Indonesia aksi bakar duitnya masih apa tidak menunjukkan tanda-tanda peningkatan transaksi, which is ini akan memberikan dampak yang negatif terhadap sektor ini harusnya. Ya, unus ya. Jadi orang biasanya kan bakar duit, promosi, harapannya sektor ini boom, naik. Tapi ini kebalikannya udah bakar duit, perang harga dan sebagainya. Sektor ini malah ya adem-adem aja gitu ya. Bahaya banget. Terus sektor terakhir last but not least yaitu sektor transportasi. Sektor transportasi juga harapan saya ke depan juga masih akan naik. Tapi biasanya kemarin itu sektor ini di berbarengan dengan naiknya sektor teknologi, sektor e-commerce. Nah, itu Uh, nyatanya tidak demikian gitu ya e commerce nya turun akhirnya sektor transportasi juga terdampak. Saya kemarin waktu libur idul fitri ada banyak ada ngobrol dengan, dengan sepupu saya yang pernah ada di industri ini ya dia kebetulan pernah di GDID dan teman-teman tahu kan GDID collapse dan dia sempat di GDID di bagian uh, transportasinya dan untungnya dia sempat keluar sebelum ini ambruk eh, apa namanya e-commerce ini ambruk jadi sempat pindah dulu switch eh, ya beruntung banget ya nah dia cerita betapa berdarah -da darahnya gitu ya sektor e-commerce dan transportasi jadi harusnya ini adalah sektor ini yang kita hindari dulu banyak banget nih banyak banget yang bisa di share sebenarnya tapi karena keterbatasan waktu jadi ya ini dulu ya teman-teman ya Uh, wow ini gini-gini udah 30 menit nih wow luar biasa sekali oke okay, itu market review kita uh, untuk perayaan tanggal 26 April 2023 sekaligus juga recap terhadap ya harapan saya libur panjang ini tidak membuat kita semua jadi lupa atau jadi uh, agak lemot ya ya itu refreshment buat teman-teman semua ya supaya besok kita trading siap semua dan sekali lagi saya atas nama Winner Stocks Indonesia dan Henan Putirai Sekuritas mengucapkan Winal Aidin Wal Faizin mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman semua yang merayakan akhir kata see you tomorrow stay safe stay healthy ya uh, covid tangkanya lagi Naik lagi, tapi moga-moga tidak mengganggu jalannya perekonomian kita. Sampai jumpa semuanya! Happy Chuan, and God bless you all. See you.